Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Kiai Haji Dr. Ahmad Usman Imam, dan yang saya hormati segenap alim ulama, para asatid, umumnya kecil tak sebut nama, besar pun juga tak sebut kira, insya Allah. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Akhirnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mulia ini guna melaksanakan salat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita terserahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangannya berani mengguling kasus-kasus kekafiran dan membentangkan sejarah Islamiyah demi kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini ada pun juga pembahasan tentang hadis keempat, yakni anjuran untuk menuntut ilmu. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Di zaman Nabi ada empat Abdullah yang paling masyhur. Yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alasannya kenapa radhiyallahu anhu? Karena bapaknya bukan sahabat Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini diceritakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada beberapa amalan. Yang pertama tentang qiraatul Quran, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat infak, yang kelima tasbih, yang keenam menafkahi anak yatim. Lalu pada ujung kalimatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ala adullukum ala a'mali abtal. Qila ya Rasulullah wa ma huwa a'mali abtal? Qala talabul ilmi. Fa innahu nurun fid dunya wal akhirah. Pada kalimat terakhir ini ada satu kalimat yang paling buat kita kagum, yakni abtol. Abtol ini artinya pahlawan. Kalau dalam negara kita ini, pahlawan itu artinya orang yang berinovasi, berpemikiran untuk revolusi, itulah diberikan namanya pahlawan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai Nabi berupama ilmu sebagai pahlawan ini, artinya dengan ilmu inilah manusia atau umat Islam ini bisa melaksanakan amal yang disebut oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratkan kalau orang baca Quran, enggak tahu ilmu tajwid, jangankan dia yang membaca, kita pun juga mendengar pasti terganggu. Begitupun juga kalau orang sholat, jikalau tidak mengetahui ilmunya, lebih bagus orang berilmu yang tidur daripada orang jahil yang sholat. Betul Ustaz Sultan? Kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu ini walaupun sudah wafat atau meninggal, tetapi seakan-akan masih hidup. Begitupun juga kebalikan. Jikalau orang yang tidak berilmu, walaupun masih hidup, tetapi seakan-akan sudah meninggal. Lalu hadis yang kedua, kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana marinatul ilmi wa ali babuha. Sesungguhnya saya ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya.
Lalu dengarlah orang-orang Khawarij, 10 orang dari Khawarij, mereka sudah mulai sekongkol mau bertanya kepada Ali, benar apa tidak yang dibilang sama Rasulullah SAW? Tetapi dalam rencana mereka, bagaimana kita tanya kepada Ali radhiyallahu anhu, tetapi jawabannya selalu berbeda. Yang pertama bertanya kepada Ali, Ali, apa yang lebih penting, ilmu atau harta? Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, ilmu. Dalilnya mana? Kata Ali, kalau ilmu ini warisan dari Nabi, tetapi kalau harta warisan dari kaum. Kembali lagi, satu lagi datang bertanya. Pertanyaan kedua pun juga sama. Ali, mana yang lebih penting, ilmu apa harta? Kata Ali, ilmu. Apa dalilnya? Kata Ali, kalau ilmu selalu menjaga manusia, tetapi kalau harta, manusia yang menjaga hartanya. Pergi lagi. Datang lagi yang ketiga, yang terakhir. Ali, apa yang lebih penting, ilmu apa harta? Kata Ali, ilmu. Apa dalilnya? Kalau ilmu bisa membawa manusia selamat dunia dan akhirat, tetapi harta hanya sirna di dunia. Hadirin jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.